Kusoy, Wan Ahmad, saksofon kuda laut. Dulu tahun 74-an nih. Baik, tahun 74-an. Hadir dalam peresmian Gedung Kesenian Palembang. Nah, ini Mang Jai. Penyair eh? Dari Gua Hantu. Ya, penyair ya, bintang film yo. Ya. Nah, ini Kusoy, ketua panitia pelaksana. Thank you.
harus pakai. Boleh, sama. Itu di sini. Jadi, Pak. Ini ya yang kita pajang-pajang ini. Inilah ya. Kalau ada yang masuk lagi kan ya?
pesawat itu sejamnya 7,5. Sampai korek. Duduk di balai pertemuan, saya akan coba membacakan puisi-puisi lama saya. Saya beri judul Setan. Setan. Setan menari diiringi musik menggairahkan, meliuk-liuk dan sangat merangsang dan menggoda. Setan menari di timbangan pedagang di pasar tradisional yang becek dan bau. Setan menari di kuetensi kosong yang sudah dicap di toko. Setan menari di butir ekstasi utau dan ganja yang meracuni generasi pelatas dan ikut-ikutan. Setan terus menari, makin panas, makin menggairahkan, dan banyak yang tergoda. Setan menari di sepanjang jalan di Ponegoro, di celah bibir pelacur cilik dan panci. Setan terus menari, meliuk-liuk, menggoda dokter, guru, tentara, polisi. Karena itu saja orang kepanasan oleh BNS Rendra. Karena kami makan akar dan terigu menumpuk di udara. Karena kami hidup berkintan dan berlumpur berlebihan, maka kita bukan bersekutu. Karena kami muncul dan kami berlapar. Karena kami sumpah dan kami mengunci pintu, maka kami mencuri kayu. Karena kami terlantar di jalan dan kami memiliki semua ketentuan. Karena kami kebangkitan dan kami berpesta di kapal pesiar, maka kami tidak mencuri kayu. Karena kami dibungkam dan kami terlantar di jalan. Karena kami
kaum kami yang mana ya, sama waktu yang mana gimana kami ini masuk bukan ini masuk kami kita yang kemarin saya kita yang tahu Pak bahwa kita kedua sampai dia kalau gak kita gak pernah kita berhenti saya kayak kamu udah sampai banget nah sudah sesuai bersamanya, kami persilakan.